Selamat pagi. Apa kabar kalian hari ini? Miss Susan berharap kalian semua dalam keadaan baik-baik saja ya di rumah. Kegiatan kita kali ini adalah tentang kreativitas membuat jam dari gelas kertas. Bagaimana membuatnya? Yuk, ikutin Miss Susan membuatnya ya. Hari ini kita akan membuat jam yang terbuat dari gelas kertas ya. Bahan dan alat yang akan kita gunakan adalah yang pertama gelas kertas, kawat yang berbulu, spidol warna hitam. Jika anak-anak memiliki spidol lain yang berwarna-warni, boleh digunakan untuk menghias jam anak-anak nanti setelah selesai ya. Ini kita bisa gunakan ini semua. Lalu gunting untuk menggunting gelas kertas. Pertama, hal yang akan kita lakukan adalah menggunting gelas kertas. Di sini Miss Susan sudah memberikan pola garis ya. Kita akan mengguntingnya sesuai dengan garis yang ada. Seperti ini. Kita akan menggunting sisi yang kecilnya untuk tali jamnya ya. Yang besarnya kita mau gunting, kita mau buang. Sisihkan guntingnya ya anak-anak, hati-hati. Kita mau buat seperti ini ya. Kita mau membuat angka pada jamnya. Pertama, kita mau tulis angka 12 di atas. 6 di kanan angka 3, di kiri angka 9. Kita mau ikut setelah 12, 1 2 3 sudah, sekarang 4, lalu 5, 6 sudah, 7 8 9, dan ini 10, lalu 11. Kita tutup. Kita mau melubangi tengahnya, boleh menggunakan pulpen ya, hati-hati. Seperti ini ya. Lalu kita mau ambil kawat berbulu tadi yang berwarna merah dan biru ya.
Pertama kita mau masukkan warna birunya ini sebagai jarum pendek, jadi kita bikin pendek. Lalu masukkan warna merah ini kan sebagai jarum panjang. Di belakangnya kita lipat supaya tidak terlalu panjang. Kita boleh mengguntingnya sedikit seperti ini ya. Jam 2, jam 3 ya, sudah jadi. Sekarang kita mau menghiasi tali jamnya. Boleh menggunakan spidol warna hitam dan atau boleh menggunakan spidol yang berwarna-warni yang ada di rumah ya. Kali ini Miss Susan mau pakai warna hijau. Susan mau bikin bintang. Anak-anak boleh menghiasi dengan hiasan apa saja. Boleh menggambar balon. Atau gambar yang lain ya. Mau menggambar sisi satunya. Pakai warna merah boleh. Tadi mau gambar apa? Balon ya. Iya, kita sudah selesai membuatnya. Sekarang kita mau memberi, kita mau mengguntingnya ya. Untuk mengaitkan ya, sudah selesai. Kita sudah selesai membuat jam dari gelas kertas. Sudah selesai membuat jam dari gelas kertas. Wah, bagus ya. Sekarang kita lihat ini jam 3.
Di sini jam 4, di sini jam 5, jam 6. Sini ya. Ya. Dan sekarang giliran anak-anak untuk mencobanya di rumah ya. Selamat mencoba anak-anak. Bagaimana dengan jam yang anak-anak buat? Iya, bagus sekali ya. Selain itu, anak-anak juga bisa belajar tentang jam. Kegiatan kita kali ini sudah selesai tentang membuat jam dari gelas kertas. Dan sampai di sini dulu pertemuan kita kali ini. Sampai jumpa lagi di video Miss Susan berikutnya. Dadah!